Divisi Infanteri 2 Kostrat. Kebetulan hari ini saya berkunjung untuk melihat langsung latihan pemantapan radar Batalion Mekanis Radar 413. Yang latihan ini Batalion Mekanis Radar 413 Kostrat di bawah Brigip 6. Kemudian latihan pemantapan radar ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit-prajurit satuan radar dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokoknya. Mereka kita tuntut bergerak dalam kondisi situasi medan dan cuaca apapun, karena motor radar itu namanya raid atau radar, itu motonya harus cepat, senyap, dan tepat. Itu motor radar. Kemudian prajurit saya yang latihan hari ini kurang lebih 500 orang, ya 500 orang selama kurang lebih satu minggu. Nah, mereka latihan selama satu minggu ini ada tiga tahap. Yang pertama di home base, kemudian yang kedua di hutan gunung, kemarin sudah selesai dilaksanakan, dan main di rawa laut. Kebetulan dia main kemarin di danau, karena rawa lautnya agak jauh, jadi main di danau. Kenapa saya pilih di Wonogiri ini? Karena laporan dari perencana latihan setelah melaksanakan survei meninjau daerah latihan di sekitar Jawa Tengah ini, saya lihat di Wonogiri ini yang sangat memenuhi syarat, yang bisa mewadahi semua materi latihan yang akan dilaksanakan tadi, baik itu di main di hutan gunung termasuk main di kota. Mungkin tadi sudah lihat. Nah, ini Batalion Mekanis Radar ini melaksanakan latihan ini sifatnya operasi khusus, ya. Ya, ada radar penghancuran, ada pembebasan tawan, ada operasi lawan insurgen, kemudian juga melaksanakan pertempuran jarak dekat. Salah satu materi tadi yang diperlihatkan yaitu raid pembebasan tawanan. Seperti itu. Kalau tadi skenario-nya bagaimana? Skenario tadi jadi seolah-olah ada kelompok, ya, kelompok yang mengganggu jalannya pemerintahan. Jadi anggaplah kelompok ekstrem. Kemudian dia menyandra pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Wonogiri ini. Kemudian dengan adanya informasi dari masyarakat, ya, ke kita, kemudian kita diperintahkan untuk membebaskan tawanan itu, melumpuhkan kelompok ekstremis itu. Nah, tadi kita sudah lihat ada yang menggunakan kendaraan, ada yang menggunakan heli. Ya, itulah red, ciri red itu bergerak dengan cepat, tepat, ya, dan senyap. Itu demikian, ya. Maaf, Jenderal. Ya. Jajaran batalion, jajaran kostrat, apakah sudah pernah ada yang mungkin dikirim ke negara lain atau mungkin juga ke provinsi lain untuk pembebasan sandera yang benar-benar terjadi begitu? Iya, saya kira sudah seperti waktu kejadian Somalia, ya. Kalau di luar negeri itu Somalia. Dulu saya pernah juga waktu saya di Kamboja, saya tahun 92. Kebetulan saya ikut batalion 411 di bawah. Saya di Kamboja juga melaksanakan kegiatan. Kalau di negeri kita sendiri ya sudah sering, seperti operasi Mapanduma itu, kan, pembajakan itu kan radar juga sama Kopassus bermain. Nah, di Aceh juga sama, sama di Papua, ya kan? Ingat nggak itu? Nah, seperti itu. Ya, sering. Lagi? Cukup, ya. Terima kasih.